Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Selamat datang di channel kita ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Yang lagi kerja, beraktivitas saja ya, mudah-mudahan kerjanya lancar dan sukses semua teman-temanku semua ya. Seluruh dunia. Dan saya mau ngasih resep ikan asin nyemok cabai besar ya. Mudah-mudahan teman-temanku suka resepku ya. Nikmat banget loh teman-teman. Yuk kita lihat cara masak kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Mari kita saksikan kita masak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Saya mau ngasih resep simple buat teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Yang lagi kerja, tetap beraktivitas aja ya. Mudah-mudahan sukses semua. Amin. Ini saya mau bikin apa? Gereh asin ya, kalau di Indonesia ya. Ikan asin itu. Nah, ikan asin ini aku mau masak kuah ya. Ini ikan asin nanti tak goreng dulu. Ini udah tak cuci bersih lo ya. Udah tak cuci bersih, semua udah tak potong ya. Bawang merah ini 4 biji. Ya, bawang merah 4 biji. Terus bawang putih. Ini bawang putih 3 biji. Terus cabai merah 1 yang besar itu ya. Terus cabai hijau 1 yang besar itu ya. Terus ini saya mau masak nyemok-nyemok ikan asin ya. Terus nanti saya tambah lagi pakai sambal karena takut nggak pedas ya. Terus bumbunya cuman sama ya, tambahkan ini aja. Soalnya ini di Indonesia, di Hong Kong ya, jadi bumbunya simpel aja deh. Nah, saya tambahkan tepung ayam sedikit ya. Mari kita masak teman-teman. Terus kita taruh minyak ya.
udah matang ya teman-teman ya, ikan masin nyemok ya. Nih ada airnya sedikit ya. Ikan masin cabe nyemek, wah enak banget nih, boleh dicobain ya. Coba bawang merah. Wah, enak banget teman-teman. Mari kita makan yuk. Siapa yang mau? Sini doang cepat. Gak apa-apa buat makan saya sendiri kok. Nenek saya juga gak makan ya.